Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini. Aku cinta kamu lebih dari hatiku mampu. Pasti jiwa takkan bisa hidup tanpa hadirnya kamu. Sungguh dahsyatnya cintaku kepada kamu. Aku mohon jangan pergi, menyiksaku dengan rindu. Oh, tiada yang bisa hati. Aku mohon jangan pergi. Jiwa ini perlu kamu. Perlu kamu. Wow, 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 wow. Orang yang kira kurang upaya ni boleh buat, kenapa kita yang sihat semua boleh, anggota lengkap tu kan tak boleh buat? Saya yang bangga lah kan. Kau tengok yang OQ dah berjaya tu kenalah bangga kan. Sementara kan banyak juga orang yang tak OQ tak berjaya kan. Saya ucap tahniah lah. Untuk OQ yang berjaya saya bangga lah. Kerana dia pun sebuah kekurangan tetapi boleh mampu bersaing dengan orang yang biasa. Sebab akak biasa tengok dekat tepi-tepi jalan kan, yang diorang buat main-main muzik kat luar sana kan. Kadang kesian tengok kan. Tapi yang ni sampai tengok dekat AJL pun, rupanya memang ada yang lagi bagus boleh main macam tu kan. Ingatkan kita duk ingatkan orang biasa je kan. Lepas OKU macam tu pun ada, kira bangga lah. Orang OKU ni sekarang dah lebih maju lah daripada orang yang macam kita kan. Walaupun kita normal pun tak dapat nak buat macam tu, dan dia sanggup buat apa saja demi usaha dia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih siaran Wanita Hari Ini pada tengah hari ini, 19 Mac 2015, hari Khamis, bersama saya Irin Putri Azmi dan juga rakan setugas Fiza Sabjahan. Dan pembuka tirai tadi, Fiza, persembahan yang cukup dahsyat daripada Khalif Paskas dengan lagunya
dahsyat. Dan hari ini kita juga telah mendengarkan pendapat dan juga kata-kata daripada orang ramai tentang kehebatan insan istimewa ini. Saya kira kekurangan yang ada pada mereka ini menjadi saya kira satu kehebatan dan keistimewaan di mana mereka ini hari ini tampil lebih maju ataupun sama tara dengan insan-insan normal yang lain. Itu yang akan kita bicarakan pada hari ini, iaitu tentang kehebatan insan istimewa, bukan saja bersama dengan Khalid Baskas tapi juga bersama dengan seorang pensyarah dan juga seorang perunding motivasi. Tapi itu sebentar lagi, Rin. Ya, tapi sebelum itu kita saksikan dahulu bingkisan ini mengenai berita yang telah disediakan oleh rakan setugas. Minyak argan sememangnya mempunyai khasiat tersendiri yang baik untuk kesihatan kulit, rambut dan kuku. Baru-baru ini, produk penjagaan rambut terkenal Sunsilk mengambil kesempatan dengan memberi peluang kepada rakan media merasai kehebatan minyak argan dengan menyediakan pelbagai aktiviti menarik bagi mempromosikan produk keluaran mereka. Hari ini memang untuk semua kita menjemput semua untuk merasai dan experience journey yang semua produk gunakan argan oil dari hair wash, hair styling sampai massage, shoulder massage, foot massage, hand massage, semua menggunakan produk yang mengandungi argan oil. So ini memang satu perjalanan yang sangat penting untuk semua media dapat merasai kebaikan argan oil. Faedah-faedah minyak argan ni memangnya banyaklah, yang mana pertama sekali ia boleh membawa ke kelembutan yang mana menjadikan rambut lebih mudah terurus. Selain daripada minyak argan, ia juga mengandungi minyak-minyak yang lain, khususnya minyak badam, minyak zaitun, minyak kelapa. Minyak kelapa memang biasalah di Malaysia, memang kita tahu faedahnya, dan juga minyak jojoba. Produk ini memang direka untuk kaum wanita yang dalam umur belasan sehingga katakan umur 30. Untuk kaum lelaki, produk ni memang boleh digunakan juga. Ia dapat bolehkan rambut menjadi terurus. Walaupun rambut pendek, ia boleh membantu dalam itu juga. Bagi memeriahkan promosi produk mereka, Sunsilk juga menganjurkan peraduan selfie movie dengan menjemput para remaja untuk memuat naik selfie mereka di www.sunsilkmalaysia.my/selfie-movie. Ya, itu antara bingkisan yang dapat kita sediakan, kongsikan bersama anda pada hari ini. Baiklah, untuk meneruskan tentang topik perbincangan kita hari ini, kehebatan insan istimewa, sudah bersedia di studio pada hari ini tetamu-tetamu kita yang cukup hebat. Saya perkenalkan di sebelah saya kumpulan Khalif Baskas yang terdiri daripada Azmi, Fendi, Zaki, Min dan juga Wan. Dan katanya Wan yang paling singgah available sekarang ni. Antara semuanya. Sebenarnya, di sebelahnya pun juga single tapi not available. Katanya Min. Yang lain-lain semua dah beriswan tapi belum isteri. Okey, kita juga bersama dengan ada lagi orang tetamu istimewa kita di studio hari ini. Kita bersama dengan di sebelah saya Encik Suku Ibrahim, seorang perunding motivasi dan juga seorang pengarah syarikat. Dan di hujung sana kita bersama dengan Encik Al-Amri Osman, pensyarah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, seorang pensyarah yang mengajar subjek sejarah. Baiklah, untuk meneruskan perbincangan kita, mungkin kita nak bermula dengan Khalif Baskas sendiri. Mungkin Azmi lah boleh kongsikan sikit banyak. Sekarang ni katanya jadual memang cukup padat berbanding dengan dahulu sebelum AGL. Jadi dah mengubah hidup anda semua ahli-ahli Khalif Baskas. Jadi mungkin bagaimana agaknya sekarang ni kehidupan selepas AGL? Alhamdulillah lah, kami anggap itu semua satu rezeki pada kami lah. Bila jadual kita padat, kita punya pendapatan pun bertambah juga lah. Padat juga, boleh. Alhamdulillah, itu semua rezeki lah. Jadi kami di samping jadual yang padat tu, kita juga ada sistem kita lah supaya kita tak, bila terlalu padat kita akan cepat letih. Jadi bila letih, persembahan kita pun tak ada kualiti. Jadi kita kita akan susun bagi terbaik lah itu punya jadual. Ada masa-masa untuk rehat. Ada masa-masa dia juga. Baiklah, itu bagi kumpulan Khalif Baskas sendiri. Mungkin saya nak bertanya kepada Encik Sukur sendiri lah, sebagai saya kira seorang individu yang saya kira saya melihat sebagai seorang yang cukup istimewa. Mungkin nak berkongsi pengalaman dari awal zaman kanak-kanak dahulu, bila dengan keadaan diri yang fizikal
betul-betul berbeza berbanding rakan-rakan yang lain. Ketika itu, apakah mungkin perasaan atau keadaan yang dialami? Adakah merasa ingin menjadi sama seperti insan nama yang lain ataupun ada determination ataupun kekuatan untuk menjadi lebih maju daripada mereka? Oh, okey. Sebenarnya pada mulanya masa saya mula-mula dilahirkanlah. Kan saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat kecil, lebih kurang 6 orang adik-beradik. So sebenarnya saya dah daripada kecil lagi saya dah nampak perbezaan di antara saya dan adik-beradik saya. Saya nampak adik saya kenapa dia tinggi, kenapa tangan dia lain, kenapa kaki dia lain. Saya seorang yang sangat pemalu. Saya tak suka jumpa orang, saya tak suka nak bercakap dengan orang. Okey, bila orang datang rumah saya akan melari, saya akan menyorok dan saya akan menangis. Sebab saya nampak perbezaan. Saya fikir kenapa saya dilahirkan macam ni? Kenapa saya okey, tangan saya macam ni, kaki saya macam ni? Masa mula-mula saya memang tak boleh menerima. Masa tu keluarga saya sedar, paling penting adalah keluarga saya sedar yang saya dalam keadaan yang memang kekurangan dan juga tidak ada keyakinan diri. So keluarga saya, ayah saya terutamanya, hantar saya ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, dalam program pemulihan dalam komuniti yang mana saya bercampur dengan ramai golongan OKU ketika itu. Masa tu baru saya sedar yang sebenarnya saya ni tak OKU mana. Just physical je, tapi alhamdulillah saya punya otak okey. So saya boleh berfikir secara waras, boleh bezakan benda yang baik dengan yang benda yang tak baik dan sebagainya. Paling penting saya boleh menguruskan diri sendiri. Benda yang saya nampaklah pada mula-mula dulu. Dan kesannya kita dah nampak pada hari ini memang bercakap dengan cukup penuh keyakinan dan boleh menjadi seorang perunding motivasi kepada mereka. Betul. Di luar sana, ya. Berapa lama tempoh untuk mengambil masa sebelum orang kata menghilangkan rasa segan, malu untuk mendapatkan keyakinan itu? Memang pada saya, daripada saya dilahirkan sampai saya rasa umur 5 tahun tu memang kehidupan saya memang berkisar benda yang sedih lah. Benda yang saya rasa macam saya tak ada keyakinan. Lepas ayah saya hantar saya ke Jabatan Kebajikan Masyarakat tu, sedikit sebanyak dia membina keyakinan saya dengan cara macam mana. Dengan kalau ada persembahan apa-apa, dia orang akan ketengahkan saya. Ayah saya pun pandai bila ada majlis kenduri kahwinan, suruh saya menyanyi, karaoke, apa tu, buat persembahan sajak dan sebagainya di hadapan ramai untuk saya membina keyakinan saya. Yang sebaik suara sedap. Itu tidak lagi boleh sama-sama dengan Kali Baskes. Baiklah. Itu mungkin kisah bagi Cik Syukur. Encik Amril sendiri sebagai seorang pensyarah dalam bidang sejarah yang mengajar kepada kepada pelajar-pelajar yang normal. Tapi sebagai seorang yang mengalami masalah penglihatan, bagaimana agaknya cabaran yang dihadapi oleh Cik Amril sendiri dalam menjalankan tugas setiap hari? Saya dalam setiap kuliah yang dikendalikan, biasanya saya akan bercakap dalam lebih kurang 10 atau 20 minit. Dan kemudiannya saya akan bertanya kepada seseorang pelajar, mana-mana pelajar yang saya rasa saya perlu tanya. Kenapa? Untuk mengelakkan pelajar itu buat kerja-kerja lain ataupun hilang tumpuan. Jadi saya akan tanyalah, apakah soalan yang sepatutnya kamu tanyakan? Ataupun adakah kamu faham tentang apa yang saya kuliahkan? Ataupun mungkin saya akan tanya tentang apakah situasi-situasi yang seterusnya dalam pengajian ini nanti. Dan biasanya dia akan sedikit sebanyak memberi rangsangan kepada pelajar-pelajar saya itu untuk lebih berwaspadalah. Sebab saya tak nampak, jadi saya tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Jadi dengan cara itu, taktik bertanya selang dalam 20 ke 30 minit, saya tanya, dia orang akan berhati-hatilah dan akan prepare apa jawapan yang sepatutnya. Sebab biasanya saya akan mahukan jawapan, saya tak akan nak jawapan yang berbelit-belit, direct. Jawapan itu tidak semestinya tepat, tapi jawapan itu mesti meyakinkan. Kiranya boleh tahulah kalau ini memang taktik ni. Nak kena tahu tahap pemahaman mereka. Sebenarnya banyak lagi yang kita kongsikan bersama dengan kesemua tetamu kita di studio. Tapi sebelum tu kita akan nak berehat seketika, teruskan bersama kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang rahsia-rahsia mereka ini. Ya, jangan ke mana-mana. Kehebatan insan istimewa itu yang sedang kami bicarakan dalam Wanita hari ini bersama dengan kumpulan Kali Baskes dengan Encik Syukur dan juga Encik Amli hari ini. Baiklah, mungkin Fendi daripada Kali Baskes nak berkongsi kepada penonton semua. Kadang-kadang bagi mereka yang mungkin sempurna dari segi fizikal dan juga mentalnya, yang ingin mempelajari muzik dan sebagainya, lambat nak belajar. Tapi adakah kumpulan Kali Baskes ini mendapat pendidikan yang formal ataupun orang kata belajar sendiri daripada YouTube ataupun mendengar sahaja?
Kami secara sendiri memang tak pernah belajar secara formal di mana-mana kelas muzik yang ada, yang sekarang memang ada. Mm-hmm. Tapi kita ada juga pernah mencuba untuk pergi ke kelas-kelas muzik yang orang kata berbayar, tapi okay, diorang sendiri pun tak ada orang kata cara yang lebih khusus untuk ajar orang-orang macam masalah penglihatan macam kita lah. Mm-hmm. Dan dari situlah kita kata, macam mana nak belajar, macam mana nak belajar. Jadi kita lebih pada belajar sendiri, dengar lagu, cuba try ikut. Dan bila sekarang, bila teknologi makin canggih, kita ada YouTube. Mm-hmm. So sekarang pun kita boleh belajar dekat YouTube apa, mungkin kelas gitar mungkin, drum dan sebagainya. So kita belajar dari YouTube je, dan kita cuba untuk ikut. Berapa lama nak belajar tu menggunakan YouTube dan sebagainya? Bergantung. Kadang-kadang ada yang boleh kita boleh tangkap bila dengan kita mendengar, dan ada juga yang kita perlukan mungkin kawan yang nampak sikit, dia tengok macam mana dia buat. Okey, suruh dia tengok dan kita minta tolong dia untuk tunjukkan kat kita lah. Cara dan juga tekniknya, Irin. Baiklah. Memang cukup mencabar bagi seseorang untuk belajar muzik. Apatah lagi kita yang dapat lihat ni pun susah. Ini kan lagi mereka satu kod pun ambil masa 2 bulan nak belajar. Tapi dia boleh belajar satu lagu satu hari. Satu lagi memang cukup bakat. Baiklah. Dan bagi Cik Syukri sendiri, sekarang ni bertugas memberi motivasi kepada mereka di luar sana. Mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak mengenai apa yang dilakukan mungkin dalam sesi motivasi dan sebagainya, dan kenapa tergerak hati untuk menceburi bidang ini? Okey, pada mulanya saya hanya berkisah pada kongsi pada kawan-kawan je. Okay. Tentang minum, cakap pasal motivasi dan sebagainya. Tapi ada satu jemputan yang saya mula-mula dulu daripada sampai ke luar yang jemput saya untuk bercakap lebih kurang 2 jam. Oh. Ha, 2 jam untuk bermotivasi kepada pelajar-pelajar. Saya cuba, pada mulanya saya cuba. Tapi bila saya dapat feedback daripada guru-guru, daripada pelajar, saya rasa lebih bersemangat. Saya rasa, okey, dengan sedikit kejayaan yang saya ada hari ini, why not kalau saya berkongsi dengan orang ramai tentang hari ini, pentingnya berjaya dan semua orang boleh berjaya. Sebenarnya dalam keadaan saya macam ni, serba kekurangan yang sebenarnya saya boleh buat 1001 alasan untuk tidak berjaya, tapi kerana saya, kenapa saya pilih satu alasan saja untuk berjaya. Itu benda yang paling penting lah. Itu benda yang penting. Dan kalau hari ni saya nak menangisi kekurangan saya, saya rasa nak menangis air mata darah pun tak boleh berubah. Yeah. Tapi paling penting adalah saya boleh ubah masa depan saya. Itu benda yang paling penting. Saya sendiri merasa cukup bersemangat dengan apa yang dikatakan oleh Encik Syukur ni. Baiklah Encik Amli, saya nak melihat mungkin situasi Encik Amli juga berbeza berbanding yang lain, kerana hari-hari berhadapan dengan pelajar-pelajar yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Namun Encik Amli memilih jalan untuk menjadi setara ataupun setanding dengan mereka yang normal yang lain, dengan meletakkan diri di satu peringkat yang lebih tinggi. Jadi apakah sebenarnya yang menjadikan kekuatan Encik Amli untuk belajar ke peringkat tertinggi dan sehingga hari ini menjadi seorang pensyarah? Saya rasa saya perlu juga perkenalkan apa latar belakang saya semasa kecil lah. Sebab itu sebagai pendorongnya. Saya lahir dalam keluarga yang agak sederhana lah. Ayah saya seorang polis hutan lah. Dan ibu saya suri rumah sepenuh masa lah. Jadi dialah yang banyak mendorong, ayah saya lah yang banyak mendorong saya untuk berjaya lah. Sebenarnya kalau nak dikirakan, saya pun tak tahu yang saya ni tak nampak. Sebab nampak ataupun saya tak tahu nak gambarkan macam mana. Jadi sebab saya daripada lahir pun memang macam ni dah. Biji mata pun, bola mata pun tak ada kan. Jadi saya tak tahu macam mana nampak tu, rupa nampak rupa orang, saya tak tahu. Jadi saya tak tahu istilah apa ni, cacat tu saya tak tahu sebenarnya. Sebab saya memang daripada lahir pun memang macam ni lah kan. Jadi cuma masalahnya bila orang-orang tunjukkan macam ni apa, saya tak tahulah kan. Jadi daripada situ baru saya tahu yang sebenarnya, oh punya saya ni memang tak nampak kan. Tapi itu tidaklah menjadi satu apa, pelemah pada semangat saya. Sebab ayah saya tu seorang yang berpandangan jauh. Jadi dia telah hantar saya ke di Jabatan Kebajikan Masyarakat buat pemeriksaan doktor untuk mengesahkan memang saya ni tak nampak kan. Dan saya dihantar memulanya ke sekolah St. Nicholas Pulau Pinang. Kemudiannya apabila saya di darjah 3, saya ditukarkan ke
Princess Elizabeth Johor Bahru. Mm-hmm. Selepas tu di sekolah menengah saya di letakkan di sekolah Tinggi Muar. Sekolah Tinggi Muar ni merupakan sekolah biasa. Sekolah yang mana semua pelajar-pelajarnya normal. Jadi mungkin itu juga satu pendorong semangat pada saya lah sebab sebelum ni saya bersekolah di sekolah khas di Pulau Pinang dan mm-hmm. Johor Bahru tu sekolah khas. Mm-hmm. Jadi di sekolah menengah tu sekolah biasa. Jadi mm-hmm. ada perbezaannya di situ dalam mempengaruhi motivasi itulah. Dan bila bercampur dengan orang biasa memang saya tak ada masalah lah sebab dah biasa dengan orang biasa. Jadi bila masuk ke universiti pun tak ada masalah sebab pengalaman dah bergaul dengan orang biasa tu dah lama dia. Itu pengalaman Cik Syukur dan juga Cik Amri serta Khalif Baskar Seri Irin. Kita nak dengarkan pula pandangan pengalaman daripada salah seorang wanita ini, Nur Samawati yang berada di talian sekarang ini. Dan Nur Samawati katanya menjalani bisnes online. Hello, assalamualaikum. Hello. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Samawati, sejak saya kira telah pun beberapa kali keluar dan muncul di kaca TV membantu perniagaan ibu secara online di sebalik kekurangan Samawati itu, sebenarnya apa yang membuatkan Samawati ini merasa ini satu tanggungjawab sebenarnya untuk membantu ibu meskipun di sebalik sedikit kekurangan yang ada? Kalau kan tak boleh nak gerak kan, tak boleh nak buat cara macam nak tolong dari segi bantu pun tak boleh. Lepas tu kalau fikirlah macam mana cara nak bantu mak kan. Lepas tu belajarlah guna komputer, laptop tu. Ada situlah mula belajar. Okay. Jadi masa mula-mula tu ada agak sukar ke macam mana cabarannya untuk memulakan tugas ini? Atau memang susah lah. Mula tu bila dah lama-lama kan. Itu okey lah. Macam biasa lah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni dah membantu orang kata membuat promosi perniagaan ibu di talian ni. Bagaimanakah sambutannya? Sambutannya menggalakkan. Tapi belum boleh meluas lah. Dan katanya semua. Ya, dan katanya Samawati pun agak aktif ya dalam media sosial untuk mempromosikan barang-barang yang dijual itu. Adalah. Dekat dalam page. Kak Long, ada banyak kawan di Facebook, di Instagram yang sebelumnya pada mulanya tak tahu pun keadaan Kak Long sendiri sebelum Kak Long keluar surat khabar dan juga TV. Jadi sekarang ni mungkin nak menambahkan lagi kawan yang mungkin sama-sama Kak Long pun boleh memberi motivasi kepada mereka lain yang mungkin ada juga dalam keadaan yang sama seperti Kak Long. Nak kongsikan tak apakah sebenarnya Facebook ataupun Instagram Kak Long? Instagram Kak Long. Nur Samawati Mahmud. Nur Samawati Mahmud Instagram. Kalau Facebook pula? Yang Facebook Kak Long Nur Samawati Mahmud. Kak Long, Nur, Samawati, Mahmud. Itu akan kita kongsikan nanti di laman saluran Facebook Wanita Hari Ini. Jadi Kak Long, terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Selamat maju jaya. Assalamualaikum. Kita salam dengan keluarga. Okey, baiklah. Itu pengalaman Nur Samawati yang cukup memberi inspirasi kepada kita semua. Walaupun ada kekurangan, tapi tak semestinya mereka tidak boleh melakukan sesuatu untuk meneruskan kehidupan dan mencari rezeki. Benar. Baiklah. Dan kita balik kepada kumpulan Khalif Baskar. So, mungkin Abang Zaki boleh kongsikan sikit sebanyak. Pengalaman di AJS memangnya telah mengubah hidup anda semua, kan? Jadi mungkin ramai yang mungkin nak tahu bagaimana agaknya bermulanya detik Khalif Baskar ini ditemui ataupun discover lah oleh KRU sendiri untuk menjemput anda membuat persembahan di AJL. Pada awalnya kita selalu pergi ke Sobo pergi bintang kan. Kita pergi kita tengok basket-basket selit, tapi kita tak berani sebab tu persepsi masyarakat terhadap orang orang upaya ni masih anggap kalau kita basket ni macam yang kita minta sedekah lah. Benar. Jadi sampai satu ketika tu di BKR ada offer permit lah untuk basking lah untuk semua siapa yang basking kat Kuala Lumpur lah. Lepas tu kita pun start itulah kita jamming-jamming di persatuan lah, ada tempat praktis lah. Kita try, jadi kita sepakat pada satu hari tu kita terus
hari-hari itu kita terus basket dekat Brickfield, start daripada tu. Mm-hmm. And then ke New Central sampai ke Sogo lah. Mm. Bila sampai di Sogo tu, kawan rakan saya Shazmin ni, kita ada upload lagu Roman Cinta. Start daripada situ, drama Mojo tu nama dia Johar. Dia datang, dia lalu kat situ, dia ada ambil lah. Dia bagi video tu dekat Abang Adri lah. Mm-hmm. Kemudian daripada situ dia ada telefon saya lah. Mm. Dia call saya, dia cakap kita nak jumpa, nak bincang untuk masuk ke Ajar. Saya pun rasa macam, betul tak? Dia tak percaya sebab kita basket kan. Uh-huh. Waktu betul ke tak ni? Tapi hakikatnya benar, dan inilah yang berlaku hari ini. Terlalu kali basket setelah pun dikenali dan cukup popular di orang kata jadi fenomena sekarang ni. Baiklah, sebenarnya saya kira di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Di sebalik apa juga kekurangan yang kita alami. Ini pengalaman mereka, dan hari ini bersama dengan rakan setugas Nabiha Rosdi yang telah pun menjadikan satu laporan bersama dengan seorang pelukis yang melukis menggunakan mulut dan juga kaki. Kita saksikannya. Jika dilihat pada lukisan yang dihasilkan oleh Muhammad Khairuddin Cik Rani, 26 tahun, pasti tidak menyangka anak kelahiran Pasir Mas Kelantan ini melukis menggunakan kaki. Khairuddin mengalami kecacatan tangan sejak lahir, namun tidak menghalang minatnya untuk berkarya. Melukis adalah satu benda yang menyenangkan dan yang tenang bagi saya, satu ketenangan bagi saya. Saya minat melukis daripada sejak sekolah rendah lagi daripada kecil. So, pengalaman saya melukis mula-mula dalam bidang lukis dalam 7 tahun lebih. Saya suka lukis menginspirasi seperti bunga-bunga bercorakkan batik, lepas tu ekstrak, lepas tu pemandangan. Khairuddin boleh menyiapkan sesebuah lukisan dalam masa kurang 24 jam bergantung kepada jenis lukisan yang ingin dihasilkan. Hasilnya begitu menakjubkan. Cabaran saya untuk melukis tu agak rumit. Seperti nak menggunakan kaki, menggunakan watercolour. So, saya cuba belajar sikit-sikit demi sikit. So, dari semangat kawan-kawan kerumitan itu, sekarang dia jadi senang. Nak dapatkan karya saya, boleh didapatkan di Persatuan Mouth Effort Petty Artist Darabat dekat Abang 4. Nah, untuk membeli kad raya seperti glender dan puzzle. Alhamdulillah, 10 orang ramai banyak dapat sempatan setakat hari ini. Daripada keluarga, daripada orang-orang ramai, daripada dalam negara dan luar negara. Kelemahan yang ada pada diri kita, janganlah tunjuk pada orang ramai. Kita buktikan bahawasanya kita mampu seperti orang normal. So, jangan ambil kelemahan kita untuk dapatkan simpati daripada orang. Tunjukkan bahawasanya kita boleh. Tidak menjadikan kelemahan yang ada pada diri untuk meraih simpati daripada insan lain. Tapi menggunakan kelemahan itu sebagai keistimewaan yang tiada tolok bandingnya. Betul tu. Dan kita dapat lihat bakat tu walaupun ada kekurangan, tetapi bakat itu memang menyerlah apabila diberikan peluang dan juga ada kemahuan di situ. Baiklah, sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Tapi kita terpaksa berehat seketika, kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan masih lagi membincangkan mengenai kehebatan insan istimewa. Dan sekarang ini saya nak tanya tentang dengan Cik Amril sendiri sebagai seorang pensyarah. Dan sekarang ini saya dengar cerita bahawa Cik Amril sedang dalam proses tahir untuk menyiapkan PhD pula sekarang ini. Ya. Jadi memang orang kata walaupun ada kekurangan, tapi memang boleh berjaya dalam kehidupan dan boleh mencapai ijazah yang peningkatan yang cukup tinggi lah. Baiklah, mungkin Cik Amri boleh ceritakan atau boleh nasihat kepada mungkin ibu bapa yang sedang menonton, mungkin mempunyai anak istimewa, untuk beri semangat kepada mereka bahawa seorang seperti ini boleh juga berjaya. Saya rasa mungkin berat mata memandang, berat lagi bahu yang mikul. Saya rasa mungkin untuk bagi nasihat tu, saya rasa bukanlah saya orangnya, tapi sekurang-kurangnya untuk ibu bapa yang mengalami masalah ini, ada anak-anak yang kiranya kurang upaya ataupun istimewa, itu janganlah gundah gulana. Kerana sebenarnya kita manusia ni semua sama di sisi Allah Taala. Jadi mereka seharusnya dapatkan
panduan daripada kawan-kawan ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah. Mereka tak perlu merasa gelisah, menganggap anak itu menyusahkan. InsyaAllah, kalau itu semua dapat diatasi, anak itu sendiri akan memberi sinar harapan yang baik untuk keluarganya di masa depan. Baiklah, itu dia. Dan bagi Encik Syukur sendiri, mungkin juga ingin memberi kata-kata semangat dan pendorong kepada penonton-penonton yang mungkin mengalami masalah yang sama atau bagi keluarga, rakan-rakan atau ibu-ibu, bagaimana untuk sama-sama menerima insan-insan istimewa ini? Okey, paling penting sebenarnya adalah ibu bapa sendiri kena berfikiran terbuka. Berfikiran terbuka, jangan malu kalau mempunyai anak yang istimewa lah, paling penting. Macam saya sendiri, ayah saya memang dedahkan saya. Bawa saya di hadapan orang ramai untuk membina keyakinan saya. Sebab daripada mulanya mungkin tak tahu kelebihan kita dekat mana kan. Kelebihan kita dekat mana dan sebagainya. Dan paling penting, kita sebagai manusia, kita kena bersyukur. Macam saya lebih kepada bersyukur tentang hari ini, kelahiran saya macam ini, dan saya berusaha. Apa yang kita buat hari ini menentukan masa depan kita. Apa yang kita buat hari ini menentukan mungkin 5 tahun akan datang. Apa yang terjadi pada diri kita. Benda tu yang betul-betul kita semua kena ingat. Itu benda dia lah. Okey, baiklah. Dan mungkin Min boleh kongsikan bagi pihak Kalibaka Baska sendiri, ya, bagi mereka yang mungkin anak-anak istimewa atau mereka yang istimewa di luar sana yang mungkin ada minat dalam muzik dan sebagainya. Mungkin bagaimana agaknya mungkin mereka boleh menonjolkan lagi bakat mereka, memberi semangat mungkin. Golongan-golongan yang sama seperti kami, jangan malu, kita boleh cuba dan tunjukkan bakat yang kita ada. Kadang-kadang bakat yang kita ada ni orang tak tahu. Jadi kita sendiri yang kena usaha lebih untuk menonjolkan bakat supaya orang kat luar boleh nampaklah. Saya kira berdiri di atas bakat sendiri dan bukannya meraih simpati. Terima kasih diucapkan kepada Kalibaskas, Encik Amri dan juga Encik Syukur di atas perbincangan yang saya kira cukup memberikan inspirasi yang menyuntik satu semangat bukan saja kepada mereka yang istimewa tetapi bagi insan-insan nama yang lain untuk terus berusaha. Kami tinggalkan anda di penghujung perbincangan ini bersama dengan persembahan Assalamualaikum daripada Kalibaskas. Silakan. Na 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 na. Apa yang kulihat kini, mengapa hanya video bunuh sana sini. Di kaca TV, dalam internet, di FB hanya darah dan air mata. Ramai yang hina agamaku, terasa bakar di jiwaku. Can't believe there are people like this, can't believe we are living like this. Apa kita hanya terima sahaja. Assalamualaikum dunia, bangunlah semua. Lihatlah pada diri kita, semua serupa. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum. Benar aku, benar ku selalu bersalah, selalu berdosa. Aku sedari semua, ampuniku yang berdosa. Ku berubah kali ini untuk kamu. Assalamualaikum, damai para dunia. Assalamualaikum, assalamualaikum, damai para dunia. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum dunia. Bangunlah semua. Damailah. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Dan saya rasa hari ini Wanita Hari Ini cukup
cukup saya rasa ceria sebab kita ada ramai artis-artis semua persembahan dan tidak lupa pada hujung-hujung rancangan ini juga kita ada seorang lagi atau dua lagi artis bersama kami. Empat orang sebenarnya. Kita bersama dengan Shay dan juga kumpulan Nukilan. Ya, Assalamualaikum. Dia kalau sebelum kena macam Assalamualaikum. Assalamualaikum dunia. Okey. Jadi Shay dan juga Nukilan hari ini apa nak dinukilkan oleh kumpulan Nukilan? Perkenalkan diri anda masing-masing. Nama saya Kirana. Itulah. Okay. Okay, nama saya Kelana. Dan nama saya Agenda. Dan nama saya Shay. Selamat siang. Okey. Dan dia katanya anda ada lagu yang dia duet bersama. Yep. Boleh kongsikan? Ya, mungkin Shay. Okey, Rindu ini lagu yang kita bersama-sama buat. Ya kan? Mm-hmm. Pertamanya itu, apa ya sayangnya? Awalnya nih, demonya itu dibuat oleh Kirana dan juga Kelana. Demonya saya dan juga Kirana buat. Betul. Pada asalnya, 2 tahunnya sudah. Dan memang diproduce dengan, oleh Malik. Dan Malik pun yang tulis ya. Lepas tu, kita lah jadi hari ini kumpulan Nukilan dengan Shay. Okay. Tapi kenapa memilih Shay? Itu owner lagu. Owner lagu. Okey, maksudnya memang suara Shay mungkin sesuai dan untuk digantikan bersama dengan Kumpulan Nukilan sendiri. Okey, jadi mungkin ada perancangan-perancangan tertentu. Ini mungkin baru kolaborasi yang pertama untuk lagu Rindu ini. Mungkin ada selepas ini ada 4 ke 5 lagu lagi ke yang telah pun dirancang bersama. Bersama tak? Tapi kita berdua lagu ini bersama. At the moment Nukilan nak buat album. Okay. Shay pun proses untuk buat album berikutnya. Kita masing-masing tengah busy mempersiapkan album. Cerita dulu sikit tentang Nukilan ni. Nukilan? Silakan. Kelana. Suruh bicara kita. Ceritakan pasal Nukilan. Nukilan ni Tertubuh. Tertubuh disebabkan salah satu sebab dia daripada lagu Rindu ni lah. Tertubuhnya. Dan kini Nukilan ni bernama di bawah Karma Music. Karma Music. Itu Malik punya label. Jadi pengalaman menghasilkan lagu ini bersama-sama macam mana agaknya? Best sangat. Sebab kita friendly kan. Yeah, betul. Dari awal pun kita sudah dapat macam good connection with each other, you know. The chemistry. Awesome. Yes. Tapi saya nak tanya satu soalan. Kenapa saya kira kumpulan Nukilan ni antara mereka-mereka yang telah lama bertapak lah industri seni. Tapi nak tahu kenapa hari ini dah bertukar nama jadi Kirana, Kelana dan juga Agenda. Apa agendanya? Tukar mood. Agendanya. Sebab kita kan dah mula langkah baru. Tapak baru. So kita nak tukar semuanya biar baru, refresh. Jadi apa yang mungkin diharapkan dengan lagu Rindu ini? Harapannya semoga lagu Rindu ni sentiasa dekat di hati. Tak kisah di mana sahaja dan dengarkan dan terus support tu jadi. Dan Shay sendiri adakah sentiasa merasakan bahawa Malaysia ini sebagai rumah kedua yang kalau nak mempromosikan lagunya memang suka promosi di Malaysia. Adakah nak mungkin ada perancangan-perancangan lain yang akan dibuat di sini? Aku memang merasa macam Malaysia tu my second home lah, ya kan. Dan aku pun memang lagu ini sempurna sebab aku rindu Malaysia. Alhamdulillah juga sobat Shay Malaysia rindu aku kan. Dan memang 2 tahun aku keluarkan lagu sayang, belum lagi yang baru kan. Sikit sayang. Sayang. Apa kabar denganmu? Mana lah? Nyanyi lah. Tahu juga kan? Tak boleh nyanyi. Kata siapa? Orang boleh nyanyi. Okey, baiklah. Jadi mungkin bagi mereka yang ingin mendapat mungkin informasi ataupun follow anda di media sosial, bagaimana agaknya Nukilan? Nukilan punya Instagram, Nukilan_official. Ataupun boleh pergi ke website di www.karmamusic.com. Di situ boleh dengan personal masing-masing ada semuanya information dalam situ. Kalau untuk Shay sendiri, pertama-tama I bujuk you untuk ikut follow di YouTube kita, yaitu Shay Music Channel. Di situ aku dan Nukilan juga ada banyak video di situ, boleh check out kan. Selebih dari itu pastinya Instagram, Twitter dan juga Facebook Shay_official. Boleh temui itu yang paling penting. Dan kita akan dengarkan lagu ini Rindu daripada Shay dan juga Nukilan. Baiklah, dan kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam selama sejam dalam Wanita Hari ini. Dan esok kami kembali lagi dengan satu lagi topik mengenai sayang anak lebih daripada isteri. Untuk bagi anak macam tu. Okey, baiklah, bagi anda yang ketinggalan siaran kami yang sebelum ini, anda boleh saksikannya di laman Sawang www.tonton.com.my/whi. Dan untuk sebarang komen ataupun cadangan, anda boleh layari Facebook Wanita Hari
Hari Ini dan juga Instagram wanita WHI TV3. Mm-hmm. Baiklah, sekali lagi kami tinggalkan anda dengan dendangan lagu rindu dari Shay dan juga Nukilan. Silakan. Silakan. Yeah. Nukilan, rindu. Di malam yang sepi, aku sendirian. Dengar bisik hatiku, pejamkan mata, biarkan dibawa kembali ke suara. Masa lalu hati jadi rindu tak terkata manapun kau berada semoga berbahagia. Aku bertanyakan mana Sita, kembalikan warga cinta. Moga manis jangan tangis sakit tinta. Semua janji yang pernah dideklarasi tinggal puisi sepi minta dideklamasi. Aku masih bergelut memeluk takdir. Detik bermula sehingga kemelut berakhir. Apapun juga keputusan aku terima walau jujurnya tak keruan. Dan yang dah berlaku biarkan berlalu. Nescayaan nestapaku kan diubat waktu. Engkau harus bahagia walau tak bersamaku. Kabarnya hidupmu kini ibarat ratu. Nahu lagu berbaur tabuku tahu. Namun bukan niat untuk menggugah dan mengganggu. Semoga kau pun merindui dua lokasi hati satu frekuensi. Aku rindu, sejujurnya ku menginginkanmu di sini bersama menampu dunia ini. Rindu kenang masa lalu, hati jadi rindu tak terkata manapun kau berada semoga berbahagia. Kirana, andainya diberi kesempatan banyak yang mahu ku perkatakan. Menyusun rekahan mengukur punca retakan. Sejujurnya dirimu tak ku bersalahkan. Sempurna perbuatan perkataan dan perwatakan. Mungkin semuanya berpunca dari aku yang selalu keterlaluan memahukan sesuatu. Memorabilia para penanda cinta setia mencerita sisa memori tercipta. Bila ku mengadu ke purnama bertanyakan kabar ku jangan ku di sana. Puisi cinta lama